goreng kerupuk udang. Nah, kita panasin dulu minyaknya. Minyaknya harus banyak ya kalau goreng kerupuk. Dan kita tunggu minyaknya itu benar-benar panas ya kalau goreng kerupuk. Jadi biar mengembangnya itu sempurna. Nah, ini aku mulai masukin aja kerupuknya ya, warnanya itu putih kerupuk udang. Sebenarnya kerupuknya ini udah lama aku beli sama teman aku ya, teman-teman. Dan baru sekarang sempat menggorengnya. Tuh, aku goreng kerupuknya. Kerupuknya itu beratnya itu kalau nggak salah 1 kg, tapi aku gorengnya nggak semua. Paling aku goreng seperempatnya gitu ya, tapi dapatnya itu banyak banget ya, teman-teman. Dapatnya satu toples besar, toples Tupperware gitu ya. Nah, itu kerupuknya lama-lama aku masukinnya tambah banyak ya, biar apa? Biar cepat selesai. Nah, kebetulan nih toplesnya udah hampir penuh. Kita udahin aja goreng kerupuknya. Padahal ini nggak nyampe separuhnya ya, cuma seperempatnya lagi tuh ya. Udah dapat satu toples besar ukuran 8,4 liter nih. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.